Tempat si Dean Alvin that aquaponic di spital. So saya nampak di Facebook saja. Jadi kita pergi cari tempat dia di sini Batu 7 Long Kinangan. So nanti dia punya details owner dia si Dean Alvin, saya akan kasih serta sekali. Kita pergi tengok apa yang ada di farm dia. Alright, let's go. Okay guys, kita sudah sampai tempat Dean Alvin lah. Oke, kita masuk farm dia. Oke. Tuan dia ada sana. Oke, nanti kita tanya dia sikit-sikit. Kita tengok dia punya farm. Oke, farm di sini nih dia ada inilah. Kita tengoklah. Oke. Ini dia punya ikan pelawahan. Ini dia ada breed sendiri. Kepada yang minat datang di sini, Kampung Long Kinangan. Oke. Ini yang size untuk dijual. Di sini ada Molly. Lawan F3 kan yang? Ya, F3. Ini F3. Sini ada jual ubat ikan juga yang? Di sini ubat ada. Ada ubat ikan. Ada baja, ada ikan-ikan, anak ikan yang mau besar pun ada juga. Macam-macam lah untuk kopi. Kopi dia punya style lah. Ha, oh, lundai terulung nih, rambut panjang, tegap. Ya, ikan-ikan hobi. Ini ikan besar semua nih. Oscar. Ini apa nama dia, Yong? Kettle redfish. Ah, kettle redfish. Ini best. Oh, itu suckerfish. Kita tinggal sini beta. Beta. Ini ada Rainbow Molly. Sebenarnya tadi kami dua lama sudah bercerita, so sambil sedikit video lah untuk tempat sini. Yong, apa kau punya cabaran terbesar untuk breeding di sini tempat kau? Satu, pasal cuaca lah. Satu cuaca. Kedua, ada poso orang. Orang maksudnya macam mana tuh? Yang pembeli. Orang ni lain orang punya minat. Ada yang minat. Tengok jenis ikan aja. Kalau perempuan ni dia minat kepada yang male. So male ni dia ada curve, ada pattern dia. Dia orang lebih suka ikan yang macam besar-besar finnish lah kan. Iya. Ya, half moon, crown tail, jantan lah. Dia lebih cantik kan. Iya. Jadi itulah kepada budak-budak pun suka kepada yang cantik. Jadi maksudnya tu female tu orang sudah terskip, Pak. Oh, betul. Nah, sepatutnya orang cari male female dan ada orang breed sendirilah. Betul. Dorang lebih kepada apa? Hitam je cantik. Dorang mau cari cantik. Dorang tidak mau cari apa seterusnya. Jadi kalau di sini tempat kau biasanya apa jenis yang kau fokus untuk breeding? Semua. Oh, mana yang boleh saya akan breed. Oh, di sini tidak speciality lah. Macam contoh half moon, crown tail. Tapi di sini semua sapu rata. Ya, betul. Sabu. Ngam. Tung ngam. Jadi kita tengok beta si Mr. Dean. Oke, ini contoh-contoh beta si Dean ada sini. Kamu jangan risau, jangan takut. Sini semua harga mampu milik. Halo, Candy ya. Ini Candy. Mantap-mantap oh, Candy. Oh, di gereja nampak orang yang ada yang mau milik. Sudah sedap Candy, bar. Ya, ah, ya,
harga mampu milik. Harga mampu milik. Oke, semua harga mampu milik. Sini ada jual tension gun juga. Ini S1 kau jual gak nih? Iya, jual. Wah, S1 pun ada sini. Jadi kalau untuk yang orang bilang new player, player beta baru belajar, jangan segan, jangan takut, jangan ragu minta nasihat daripada si Din. Sebab dari kami cerita tadi pun memang dia berpengalaman juga. Ah, yang di atas ini dia bilang fosil juga kan, Yon? Ya. Oke, okay. Ini fosil juga, tapi nah harga dia aku tengok. Ah. Mampu milik, guys. Mampu milik. Ini IM IM4 15. Ini apa fungsi dia, Yong? Untuk apa? Untuk beta dia lebih kepada hidupan akuatik dan juga tumbuhan lah. Tumbuhan pun boleh juga guna untuk nih ini probiotiknya. Maksud kau tumbuhan tuh untuk apa? Tumbuhan sayur kah? Ya, sayur. Oh, sayur-sayur lebih boleh. Kepada sayuran lah. Kalau kau buat untuk bunga-bunga rugi. Bagus kau lebih kepada tumbuhannya barang makanan. Kalau, tapi kalau hidupan yang akuatik, bagus lah. Akuatik pun oke juga. Dia fungsi dia untuk kontrol anu kah? pH air, begitu? Satu pH, kedua dia boleh kasih reduce to amonia. Oh. Third dia boleh kasih boost lagi dia punya kandu punya macam mana? Dia punya kesehatan dia lah. Oke. Okay. Nah, ya, sebenarnya dia lari-lari nih, ada orang mau datang. So kita bagi dia chance pergi sana dulu, okay, nanti kita sambung. Oke, okay, sini pun ada Nina, ketapang pro. Dia macam lebih kepada apa nih? Ketapang punya pati lah, pati ketapang. Oke, okay, info ada sini. Makanan ikan pun ada. Oke. Okay. So, siapa-siapa yang berminat tuh boleh datang sini. Dan harga dia pun tidak mahal. Oke, okay, sini ada molly, ada wagtail molly semua. So di sini ada tempat lepak dia. Tempat lepak dia pun selesa geng. Oke. Okay. Ada SRD, lawan semua. So jangan malu-malu, jangan segan-segan mau datang. Oke, okay, Yong, itu saja interview kita. Oh, ada lagi. Ah, ada lagi. Dia bukannya setakat ikan. Ya, oke.